yang mana mereka berbeda mazhab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Imran bin Hattan Al-Khawariji, dia seorang Khawarij, dan juga ada Abban bin Talib As-Si'i, dia seorang Si'ah, orang Si'ah. Namun ulama tetap mengambil hadis mereka. Kenapa? Karena alasan yang pertama, karena bid'ah mereka tidak menuju kepada kekafiran, dan kedua mereka tidak mengajak orang lain kepada bid'ah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتحقق الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صحابة KNS Komunitas Ngaji Santai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada konten yang kedua ini, dalam pembahasan atau tema yang sama, Ma'rifatul Muhaddithin Al-Mu'asir, mengetahui, mengkaji tokoh atau ulama hadis kontemporer. Pada kesempatan ini kita bahas seorang tokoh yang berasal dari negeri Syam, yaitunya Suriah. Dahulunya, jikalau dikatakan negeri Syam, maka ada empat negara yang masuk di dalamnya. Yang pertama, Suriah. Yang kedua Palestine, yang ketiga Yordan, yang keempat Lebanon, Maka Syekh Mustafa Sibani ini beliau berasal dari negeri Suriah. Nama lengkap beliau adalah Mustafa Ibnu Al-Husni As-Sibani. Namanya Mustafa, nama ayahnya atau bapaknya Al-Husni As-Sibani. Beliau dilahirkan di kota Homs. Kota Homs termasuk kota yang terbesar di negeri Suriah setelah Damaskus, setelah Aleppo dan setelah Halab. Beliau Al-Mustafa Sibai dilahirkan pada tahun 1915 Masehi. Di beliau lahir pada tahun 1915 Masehi. Beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat memiliki perhatian yang sangat besar terhadap ilmu agama. Beliau juga dididik oleh seorang bapak yang sangat terkenal dengan ilmu-ilmu agamanya, sehingga beliau mendapatkan dampak positif dari didikan seorang ayahnya, yaitu Syekh Al-Husni As-Sibai. Sahabat KNS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mustafa Sibai tidak hanya dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam di bidang hadis dan ilmu-ilmu yang lain, namun beliau juga seorang aktivis. Ketika beliau melanjutkan belajarnya, studinya ke Al-Azhar University, yaitu pada tahun 1933, dan pada tahun 1941 dia bergabung dengan saudara-saudaranya orang-orang Mesir fil muzaharati didul ihtilal biratiniyah, dalam mendemo atau menyatakan ketidaksukaan kepada penjajahan Inggris ketika itu. Di beliau tidak hanya seorang ulama, beliau juga seorang aktivis. Sahabat KNS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fi amin, pada tahun 1944 zahaba Sibai ilal haji li awwali marwah. Pada tahun 1944 Sibai berangkat haji pada pertamanya, dan wa fi amin, pada tahun 1947 ansa'a jaridatan al-manar, dia membuat sebuah majalah atau surat kabar yang bernama al-manar. Di perjuangan As-Sibai dalam menyampaikan ilmu-ilmu tidak hanya sebatas dalam tulisan saja, namun juga dia wujudkan dalam bentuk aktivis atau menunjukkan sikap aktifnya. Sahabat KNS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak sekali karya-karya As-Sibai dalam ilmu agama ini. Yang pertama ada kitabnya yang bernama Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun. Yang kedua Hakaza Al-Matnil Hayat. Yang ketiga ada dalam bidang tarikh As-Siratun Nabawiyah Durus wa Ibar. Yang keempat dalam mengkonter kajian Orientalis Al-Istisraku Wal-Mustashrikun Ma'lahum wa Ma'alayhim. Dan yang terkenal yang terakhir adalah As-Sunnah wa Makanatuha Fitasri'il Islami.
Sahabat KNS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas pemikiran beliau dalam bidang hadis di mana dalam kitab ini As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasri'il Islami. Beliau lebih mengkonter kepada pemikiran-pemikiran tokoh liberal yang berasal dari negeri Mesir yaitu Ahmad Amin. Ahmad Amin ini merupakan tokoh liberal yang menulis sebuah kitab Fajrul Islam. Maka kitab As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasri'il Islami ini mengkonter pemikiran-pemikiran Ahmad Amin dalam kitabnya Fajrul Islam. Yang pertama kita bahas apa yang dikritik oleh Ahmad Amin tentang pemalsuan hadis. Maka Ahmad Amin mengatakan bahwa hadis tersebut sudah dipalsukan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Landasan Ahmad Amin ini kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwak maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta atas namaku maka dia mendapatkan tempat duduk di neraka. Namun Ahmad Amin tidak memperhatikan redaksi hadis ini secara komprehensif. Maka As-Siba'i mengatakan hadis ini tidak menunjukkan adanya pemalsuan hadis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan hadis ini memberikan semangat dan memberikan juga sekaligus peringatan kepada sahabat untuk berhati-hati dalam menyampaikan hadis. Karena masih banyak riwayat-riwayat lain yang berasal dari sahabat yang lain mengatakan makna yang lain. Seperti An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau aya, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Wa hadithu an bani Israil, dan ceritakanlah tentang bani Israil. Wala harat, maka itu tidak apa-apa. Wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwak maq'adahu minan nar, siapa yang berdusta atas namaku maka tempatnya di neraka. Kemudian ada juga hadis yang berasal dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la taktubu anni wa man kataba anni wa yaral Qur'an falyamhu, jangan engkau tulis dariku kata Rasulullah. Wa man kataba anni wa al Qur'an falyamhu, siapa yang menulis ucapanku dariku selain Al-Qur'an maka hendaklah dia menghapusnya. Wa hadisu, dan berbicaralah anni tentang diriku, wala harat, maka itu tidak apa-apa. Wa man kazaba alayya muta'ammidan falatabawwak maq'adahu minan nar, dan siapa yang berdusta atas namaku maka tempatnya di neraka. Dan hadis yang terakhir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul haditsa anni illa ma'allimtum, takutlah hadis, meriwayatkan hadis dariku kecuali apa yang kamu ketahui. Wa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwak maq'adahu minan nar, wa man qala bil qur'ani bi ra'yihi maq'adahu minan nar. Maka hadis yang dipakai oleh Ahmad Amin ini beliau memahaminya secara tekstual, padahal hadis ini memerintahkan sahabat untuk tetap menyampaikan hadis tersebut sebagai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan untuk berhati-hati berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat KNS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama tentang pemalsuan hadis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kritik yang dilayangkan oleh Ahmad Amin dalam kitabnya Fajrul Islam, beliau mengatakan bahwa pembukuan atau kodifikasi hadis pada zaman Rasulullah itu tidak ada. Karena Rasulullah tidak karena beliau berlandaskan kepada hadis tadi, "Wa man kataba anni wairal Qur'an falyamhu," siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an maka hendaklah dia menghapusnya. Padahal banyak sekali bukti-bukti sejarah dan hadis-hadis lainnya yang mengatakan bahwa hadis tersebut sudah tertulis pada zaman Rasulullah SAW. Ada tiga alasan yang menjadikan dalil kita hadis tersebut sudah ditulis pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hadis tersebut ditulis oleh sahabat yang sedikit orangnya, tidak semua orang. Karena sulit sekali menulis ucapan Rasulullah SAW, sedangkan sahabat waktu itu hanya sedikit yang mampu atau profesional dalam menulis hadis. Yang kedua, sahabat ketika itu, mayoritas sahabat menyandarkan kepada hafalan. Jadi al-hibzu, bis-sudur. Mereka menyandarkan hafalan hadis
tersebut dalam hafalan hatinya dan otaknya. Maka mereka tidak banyak yang menulis karena mereka cerdas atau sangat brilian dalam menghafal hadis. Yang ketiga, karena kekhawatiran hadis tersebut bercampur dengan Al-Qur'an. Kaum muslimin, sahabat KNS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari tiga alasan tersebut maka jelaslah bahwa hadis sudah tertulis di zaman Rasulullah SAW walaupun tidak secara resmi, namun ada dalil-dalilnya atau argumen-argumennya yang bisa kita tawarkan, yang bisa kita paparkan kepada orang yang mengatakan bahwa hadis tersebut tidak pernah ditulis pada zaman Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW kataba ilal muluk, Rasulullah menulis surat kepada raja-raja yang masih beragama Nasrani atau beragama Yahudi atau orang-orang musyrik. Ketika itu Rasulullah menulis sebuah risalah surat untuk mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Maka di sana ada tulisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak ada seorang pun yang lebih tahu dariku kecuali Abdullah bin Amr bin As, karena beliau menulis hadis dan menghafalnya, sedangkan saya cuma menghafal saja. Maka Abdullah bin Amr bin As, beliau menulis hadis dan juga menghafalkannya. Maka ini bukti bahwa hadis sudah ditulis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuliskan hadis atau hukum-hukum perdata, hukum-hukum diat yang diberikan kepada menantunya Ali radhiyallahu anhu. Yang selanjutnya, Rasulullah juga menulis surat kepada petugas yang berisi tentang ketentuan zakat-zakat unta dan domba. Ada juga hadis tentang Uktubu li Abisah, seorang Abisah yang berasal dari pedalaman. Beliau tidak memiliki hafalan yang kuat, maka beliau meminta bantuan untuk menulis hadis-hadis yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengizinkannya dan mengatakan uktubu li Abisah, maka tulislah hadis itu ucapanku untuk Abisah. Sahabat KNS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang dikritisi oleh Ahmad Amin adalah tentang keadilan sahabat. Maka Ahmad Amin mengatakan bahwa sahabat satu dengan yang lainnya berbeda dalam memahami hadis. Karena ada sebuah kritikan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Dan ini menurut asumsi Ahmad Amin dalam kitabnya Fadhlul Islam, bahwa sahabat satu dengan yang lainnya tidak saling mempercayai, disaling mengkritik, saling mendustakan dan lain sebagainya. Maka pendapat Ahmad Amin ini adalah pendapat asumtif saja, asumsi saja. Karena berbedanya sahabat dalam hadis itu menunjukkan berbeda pemahaman mereka dalam memahami hadis tersebut. Ahmad Amin mengambil kritikan tersebut dari hadis tentang mandi waslul mayit, mandinya seorang yang mengangkat jenazah maka hendaklah dia berwudu atau mandi. Maka hadis ini sampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa barang siapa yang mengangkat jenazah maka hendaklah dia berwudu atau mandi. Maka Abdullah bin Abbas dan Aisyah meragukan hadis ini karena mereka berpendapat bahwa tidak seharusnya orang-orang yang mengangkat jenazah itu mengangkat kayu yang kering diwajibkan mandi. Maka hanya berbeda pendapat saja antara satu yang mengatakan kewajiban atau sangat dianjurkan untuk berwudu atau mandi, dan sahabat seperti Ibnu Abbas dan Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin mengatakan tidak harus mandi, ada tidak dianjurkan. Selanjutnya, sahabat KNS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang teori ta'dil dan tajrih dalam penelitian sanad, Ahmad Amin mengatakan bahwa tajrih menilai catat seseorang rawi itu berdasarkan perbedaan mazhab. Maka ini adalah pendapat yang juga tidak komprehensif, karena dalam sunni pun mereka berbeda-beda dalam memahami atau menilai kualitas seorang rawi. Dia dinilai bagaimana hafalannya, bagaimana dhabitnya, bagaimana kualitas sanadnya, bagaimana apakah dia pernah berdusta atau tidak. Maka dinilai dari sana, bukan dinilai dari berbeda mazhab. Karena dalam mazhab sunni pun ahlu sunnah wal jamaah, seorang ulama hadis atau kritikus hadis juga mengkritikinya. Jikalau dia adalah seorang yang hafalannya tidak kuat atau dia tidak adil,
maka hadisnya bermasalah. Dia tidak hanya menyandarkan perbedaan mazhab saja, perbedaan mazhab. Karena ada beberapa orang yang mana mereka berbeda mazhab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti Imran bin Hattan Al-Khariji, dia seorang Khawarij, dan juga ada Abban bin Talib As-Si'i, dia seorang Si'ah, orang Si'ah. Namun ulama tetap mengambil hadis mereka. Kenapa? Karena alasan yang pertama, karena bid'ah mereka tidak menuju kepada kekafiran, dan kedua mereka tidak mengajak orang lain kepada bid'ahnya. Jadi mereka tidak memproklamirkan bid'ahnya kepada orang lain. Maka selama mereka tidak bid'ah mereka tidak mewujudkan kepada kekafiran, dan yang kedua mereka tidak mengajak orang lain kepada bid'ahnya, maka hadis mereka tidak bermasalah. Jadi penilaian Ahmad Aimin mengatakan bahwa tajrih, menilai cacat seseorang ulama hadis itu atau periwayat hadis, dinilai dari berbedanya mazhab mereka antara Sunni dengan Syiah atau Khawarij atau Mu'tazilah, itu adalah salah. Karena di dalam Sunni pun ulama Sunni berbeda dalam menilai kualitas seorang perawi. Maka di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Mustafa Sibai sangat besar kontribusinya dalam menulis kitab hadis ini, terutama As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasri'il Islami. Beliau juga mendapatkan gelar doktor yang berasal dari Jami'atul Azhar atau Jami'al Azhar ketika itu. Beliau menulis sebuah disertasi yang berjudul, ya kitabnya tadi, As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasri'il Islami, Sunnah dan Kedudukannya dalam Penerapan Syariat Islam. Demikian sahabat KNS yang berbahagia, mudah-mudahan kajian tokoh ulama hadis kontemporer ini bisa memacu kita untuk selalu mencintai hadis dan ulama hadis, sehingga hadis ini terpelihara lestari sampai akhir-akhir kita dan sampai Allah mencabut nyawa kita. Barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.